Oke teman-teman, hari ini saya mau review. Di sini ada gantungan HP ya. Gantungan HP ini dia modelnya baru ya. Di sini agak beda ya. Kemarin saya review yang model seperti ini ya. Model seperti ini ya. Oke, terus yang baru ini dia kayak ada sambungannya ya. Ada sambungannya, jadi agak panjang ya. Dan juga di sini gantungan atau pengaitnya beda ya. Kalau yang ini dia ringnya sini bulat ya, dan bahannya stainless. Oke, seperti ini dia sambungannya. Dan yang ini dia bahannya plastik ya, dan ininya juga di sini pendek, yang ini talinya ya. Oke, bukanya dia seperti ini. Terus jadi kelebihannya ini yang baru ada sambungan ya, seperti dia agak panjang ya. Kalau yang ini kan dia sambungannya pendek ringnya, tapi yang ini dia agak panjang ya. Tapi dia di sini kegunaannya sama ya, untuk gantungan HP sama. Terus yang panjang ini di sini dia bisa dibuka ya, buka seperti ini. Jadi kalau mau pakai yang pendek, yang ini juga bisa ya. Oke teman-teman, kita coba tes pasang ya di sini. Tes pasang di HP ya, atau di case HP. Dan bahannya di sini sama ya, yang lama sama yang baru ini dia bahannya sama, cuma beda di sambungan sama beda sama ringnya ya, sambungan sama ringnya. Oke, dan cara masuk oke, dan cara pasangnya di sini juga sama ya dengan yang baru ini, yang dengan yang lama ini ya. Pertama kalian buka dulu yang sambungannya ini ya. Oke, buka seperti ini, terus masukkan di lubang antara headset dan pengecas ini ya, atau lubang mic ini juga bisa. Oke, masukkannya dia seperti ini ya. Oke, sudah terpasang sini, dan sambungan ini kita pasang lagi ya. Oke, langsung pasang di HP-nya ya. Oke teman-teman, jadi modelnya seperti ini ya. Kalau sudah pasang di HP atau di silikon HP, dan kita coba pasang ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kelihatannya di sini bagus ya, dan juga di sini agak panjang. Dan kegunaannya di sini kalau misalkan lagi sibuk ya, jadi pakai, atau misalnya di jalan ya. Jadi pakai gantungan ini nggak repot masuk ke saku atau di kocek ya. Jadi langsung digantung seperti ini ya. Dan juga di sini kalau mau pakai yang pendek, di sini tinggal dicabut ya sambungan ini. Jadi bisa yang pakai yang pendek. Dia seperti ini ya modelnya. Oke teman-teman, cukup di sini ya reviewnya tentang gantungan HP yang model terbaru ini ya. Dia ada sambungannya, jadi lebih panjang. Oke, yang nonton jangan lupa like dan subscribe di channel Agus Pontianak ini. Oke, terima kasih.